Ya, selamat jumpa lagi. Oke. Ambil helm dulu. Oke, jumpa lagi. Hari ini mau review motor. Oke. Kondisi motor saya kemarin banyak yang nanya masalah lampu sama tangki. Ini tangkinya nih. Oke, nanti cerita dulu ya. Jadi untuk tangki ini saya pasang produk dari M15 dari top bracketnya, lalu ditambah M15 di side bracket. Jadi ini sebenarnya untuk kalau kita mau bawa tas, jadi ada penahan supaya nggak kena knalpot kanan kiri, dan sekalian kasih tangki bensin. Karena naik motor trail, saya yang biasa bawa Versys, tangkinya 17 liter ya kan. Ini sekarang bawa motor trail, agak repot juga. Begitu kita jalan, 120 aja udah tinggal 2 bar. 120 udah 1 bar. 120 km kita jarak tempuh. Lalu 150 sudah kedip-kedip. Padahal dengan percobaan kemarin saya jarak tempuhnya sampai 240 km. 238 sekian lah, tapi saya yakin 240 bisa tercapai untuk penggunaan aspal semua ya. Nah, cuman untuk amannya, karena ini memang motor ini saya setting bukan untuk terabasan ya, tapi untuk adventure yang kemungkinan kita harus jelajah dengan jarak jauh ya kan. Jadi saya lihat wah ini boleh juga nih, tambahin rak samping, lalu di sana kita tempelkan jerigen. Ini jerigennya seperti ini. Ini memang jerigen khusus untuk di bawah, untuk ditaruh di motor ataupun mobil. Jadi ada bracketnya khusus. Kemarin saya beli 375.000. Bracketnya mahal, 100.000. Oke, kita coba buka. Kita buka tangkinya biar bisa dilihat. Tinggal putar saja ini. Coba. Nah, di sini kita tinggal lepas di sini. Ini sebenarnya kalau kita dipasang di luar, kita bisa langsung tarik ini keluar dengan kendorin dikit. Tapi karena kita pasangnya di dalam, nggak bisa. Tapi nggak masalah lah, beda dikit. Nah, seperti ini. Ini bracketnya. Ya, untuk pemasangan bracket juga harus diakalin dikit supaya miring. Teman ada yang komen kenapa miring? Kalau nggak miring akan mentok ke rantai. Jadi harus bikin miring. Ya, ada yang lewat. Ini jerigennya 5 liter isinya, kapasitas 5 liter. Lumayan ya. Kalau digabungkan jarak tempuhnya jadi berapa? Lumayan juga.
Karena dari itu tangkinya kapasitas 7,5, bisa 240, sekitar 1 liter 30-an kilo lah. Jadi kalau tambah 5 ya lumayan, kita bisa nambah 150 km lagi. Oke, kita pasang lagi. Gak susah, tinggal diputar. Dan kalau sudah rapat, itu ada tonjolan di tangkinya, dia akan nahan. Rapat ya, kalau kita lihat dari samping agak miring sih memang. Coba kita lurusin roda ya. Nah, posisi agak miring untuk menghindari mentok di penutup rantai. Dengan posisi gini masih ada space lah supaya nggak mentok ke pelindung rantai. Jadi sengaja dibikin miring. Miring, saya ganjel dengan beberapa ring supaya posisinya agak miring. Oke, inilah. Jadi kalau jalan jauh lumayan, 240 tambah 150 kilo kira-kira, sekitar 390 ya, lumayan ya. Nah, kemarin juga dalam jalan terakhir yang ke Bagedur, ada orang nanya, lampunya pakai apa? Lampunya terang katanya. Padahal saya pakai lampu cuma yang kecil gini modelnya. Kecil, mungil. Ya. Ini bracket juga produk dari M15 juga. Kokoh banget. Ini goyangnya kuat, kuat sekali nih. Lampu ini saya sudah pakai beberapa kali, baik di motor Versys dan di motor ini juga. Nah, kalau untuk mereknya sekarang banyak sekali ya di online, tapi saya sudah coba beberapa kali merek HJG itu yang oke lah. Ini saya kemarin mati sebelah, saya beliin yang online ini malah di bawah 100.000, tapi ternyata agak kurang dikit lah, tapi ya lumayan lah ya kan. Nah, lampu ini dua warna, ada kuning ada putih. Kita tinggal bolak-balik aja maunya kuning yang jauh atau kuning yang dekat. Makanya saya selalu biasanya pasang dua, satu untuk saya nyalakan putihnya batu penerangan, satu lagi untuk kuning untuk kabutnya. Oke, tambahan lagi untuk side rack ya. Ini dihubung kanan kiri, ini kokoh banget. Bisa berfungsi juga sebagai pelindung body kalau seandainya kenapa-napa motor rubuh ya kan. Lumayan jadi pelindung body, pelindung knalpot. Yang sana untuk bawa tangki bensin. Dan ini sebenarnya ada 4 lubang, ini pas sebenarnya untuk bracket bensin, tapi dia pasti pasangnya di luar. Harus pasangnya ke arah depan sini. Dan nongol kan. Jadi saya enggak pasang. Ini produk rak samping dari KL230 dari M15, ternyata nggak pas size nya ini, ukuran lubangnya beda jauh. Satu lagi di sini, ini kalau dengan knalpot standar nggak bisa masuk ke belakang situ. Kalau di luar juga ukurannya lain, juga ukurannya kayaknya kalah, ini salah ukuran kayaknya, kurang geser dikit, tidak pas. Jaraknya masih jauh
Nah, ini yang sebelah kiri juga lubang bautnya enggak pas. Yang kanan juga sama, lubang baut enggak pas. Posisi depan seperti ini. Dan yang kanan lebih parah lagi, mentok knalpot.